Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat ini, para iblis datang dengan begitu cepat, dan tepat setelah bergegas pergi, CR sudah melihat mereka telah tiba di dasar gunung pertama, kemudian bersiap untuk menyeberanginya. Sama halnya seperti kelompok iblis yang sebelumnya mereka singkirkan, kelompok iblis ini adalah kavaleri dari Grenfin. Setiap Grenfin mengendarai kuda iblis mimpi buruk, dan dengan sinar merah tua yang menyala. Jika bukan karena aspek menarik yang mereka miliki, Han Daoxi tidak akan mungkin melihat mereka dari kejauhan. Menghitung ada 33 jumlah dari mereka, Chai Er diam-diam mendekati dari samping kavaleri iblis, saat dia memvalidasikan jumlah musuh secara tepat. Itu persis seperti yang dikatakan Han Daoxi, ada satu iblis agung yang sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Komandan Fin terbantai, dan yang lebih penting lagi, dia memiliki sayap kelelawar di punggungnya. Kuda iblis mimpi buruk yang dinaikinya, itu dapat mengeluarkan tapak api saat menginjakkan kakinya di tanah, dan sesekali memancarkan kilau merah yang mirip seperti arang merah yang panas. Ini setidaknya binatang buas ajaib dari tingkat ke-6, dan karena itu adalah tunggangan Komandan Fin ini, Komandan Fin itu mungkin berada di tingkat ke-7. CR dan Long Hao Shen pernah membunuh iblis Beta House Darah pada tahap awal tingkat ke-7, tetapi kali ini, mereka sepertinya tidak seberuntung itu. Selain itu, mereka perlu menggunakan kombinasi kekuatan ledakan Light Rain Trisching Hibiscus milik Long Hao Shen, dan Tungku Spiritual Samsara milik CR. Dalam hal kekuatan secara nyata, meskipun Long Hao Shen dan dirinya benar-benar diberkahi dengan baik, mereka hanya akan paling mampu menghadapi iblis di tingkat ke-6 tahap menengah. Iblis dari tingkat ke-7 ini sudah bukan lagi hanya pemimpin iblis biasa, tetapi juga seorang dewa iblis. Dengan satu kata perbedaan, maka akan datang perbedaan kekuatan yang mengejutkan. Fin Lord ini memegang pedang merah besar di tangannya. Kilau merah gelap menyinari sepasang matanya, dan CR sudah tidak ragu dengan kekuatannya. Kualitas dasar yang paling penting bagi seorang assassin itu, adalah tetap berkepala dingin. Tidak peduli apapun, seorang assassin harus selalu bertindak dengan bijaksana. Itu dengan tujuan sederhana yang ditetapkan CR untuk dirinya sendiri, yang hanya untuk memperlambat musuh sambil melakukan yang terbaik, dan akan membunuhnya jika ada peluang. Bersembunyi secara diam-diam, CR seperti entitas tunggal yang bergabung dengan gunung, tidak memancarkan tanda-tanda keberadaannya, sampai-sampai seorang assassin dengan kultivasi yang jauh lebih besar daripada miliknya, itu tidak akan mampu mencapai hasil seperti itu. Fin Lord memimpin kelompoknya dari depan, jadi CR tidak memiliki niat untuk bertindak secara membabi buta tanpa berpikir, dia dengan tenang menunggu kavaleri Fin lewat di depannya, dan sampai pasukan terakhir kavaleri Fin ini akan mendekatinya, itu merupakan waktu yang dia tunggu dengan indah. Persepsi dari kuda iblis mimpi buruk tidak setengah-setengah, tetapi pada saat ini, mereka sama sekali tidak menyadarinya, bahwa mereka sedang diintai CR dari belakang mereka. Apa yang disebut slinking teknik, itu tidak didasarkan pada sesuatu yang tembus pandang, tetapi mengeksploitasi setiap elemen lingkungan yang mungkin dapat digunakan untuk menyembunyikan keberadaannya sendiri. Pada saat ini, CR bersembunyi di bawah bayang-bayang anggota pasukan terakhir dari Kavaleri Fin. Meskipun lingkungannya agak suram, langit masih diterangi oleh bulan dan bintang-bintang, jadi CR tetap membuatnya bergerak dengan normal, dan dengan tenang mengikuti kavaleri Fin yang siap untuk mendaki gunung. Fin Lord adalah orang yang berada di posisi pertama dari jajaran prajurit iblis itu, dan sudah tiba di puncak yang tinggi di atas Gua Desolate Hising, yang diikuti oleh sisa-sisa kavaleri iblis Fin. Mereka tampak sepenuhnya mirip dengan kavaleri manusia, dari pengaturan barisan yang tertib, hingga kemajuan tanpa suara mereka. Tepat ketika yang terakhir dari iblis-iblis besar yang mengendarai kuda iblis mimpi buruk itu mulai mendaki gunung, CR mulai bergerak dan tersembunyi di bawah bayang-bayang. Tiba-tiba melaju tanpa peringatan, dia tidak ditemukan oleh salah satu dari lawannya, bahkan kuda iblis mimpi buruk yang dia lewati pun tak menyadarinya. Pada saat ini, arusnya seperti hantu, dan energi spiritualnya meledak dalam sepersekian detik, kemudian berkedip seperti belati emas.
Dengan tingkat kultivasi CR saat ini, bagaimana mungkin dia tidak berhasil meluncurkan serangan diam-diam terhadap Grenfin? Belati memasuki bagian belakang kepala Grenfin, sebelum belati kedua memotong lehernya pada saat berikutnya, yang bersamaan dengan saraf penting di otaknya. Pembunuhan CR benar-benar dilakukan dengan sempurna, sampai-sampai Grenfin ini bahkan tidak mengeluarkan satu pun jeritan, hanya mulutnya saja yang megap-megap sebelum jatuh. CR tidak berhenti setelah itu, tetapi ketika Grenfin jatuh dan kuda iblis mimpi buruknya mulai bereaksi, dia segera memukul tubuhnya, dan kemudian mengirimnya terbang ke depan seperti peluru artileri. Pada saat ini, belati emas di tangan kanannya menembus punggung kuda iblis mimpi buruk. Tusukan ini benar-benar akurat, yang mengarah tepat di celah antara tulang belakang yang menembus jantung dari kuda iblis mimpi buruk. Menanamkan energi spiritual tirani ke dalamnya, dan dia menyebabkan kuda iblis mimpi buruk melolong sedih sebelum jatuh di tanah dan benar-benar ambruk. CR tidak memberikan kesempatan apapun untuk kuda iblis mimpi buruk ini, yang telah kehilangan semua kemampuan bertarungnya untuk menyerang balik, dan menggunakan mayat Grenfin yang terbangkan sebagai tameng, dan dia langsung mundur dan menghilang ke dalam kegelapan. Mundur setelah satu serangan, dan dia tidak bersikeras untuk terus berjuang. Inilah yang harus dilakukan seorang assassin dalam situasi seperti ini. Tiba-tiba diserang hingga sedemikian rupa, kavaleri Grenfin segera terperangkap dalam keadaan terganggu. Dewa Iblis adalah orang pertama yang tiba-tiba berbalik, dan dengan raungannya, dia segera meneriakkan kata dalam bahasa Iblis. Segera, pancaran merah gelap menyebar dari seluruh tubuhnya, dan membungkus semua Grenfin dari kavaleri di dalamnya. Setiap kuda iblis mimpi buruk memiliki lingkaran merah gelap di bawah kakinya, yang memanjang hingga lebih dari 2 meter. Finn ini benar-benar layak mendapatkan pangkat bangsawan, karena ini hanyalah keterampilan amplifikasi yang mengejutkan dengan efek area. Sementara itu, mata Finn Commander yang berwarna merah darah bersinar seperti didihan lahar, dan langsung menyapu ke arah dari mana CR baru saja menghilang, kemudian pedang merah besar di tangannya bersinar terang dengan cahaya yang menyilaukan. Kilau merah di mata Finn Lord jelas-jelas merupakan kemampuan menyelidik, tetapi sayangnya, dia tidak menemukan target yang ingin dia temukan. Seolah-olah CR benar-benar menghilang dalam kegelapan. Pandangan keji melintas di mata Finn Lord, dan dengan teriakan darinya, kavaleri Finn melanjutkan perjalanannya, satu-satunya perbedaan adalah, bahwa kali ini, Dewa Finn tidak tinggal di depan formasi, tetapi tetap agak di tengah-tengah formasi. Dengan Grand Iblis mengelilinginya dan melindunginya, kecepatan mereka jelas telah melambat cukup banyak. Dia sesekali menyapu dengan matanya yang mengerikan ke sekelilingnya, dan mencari jejak apapun yang bisa dia temukan. Tentu saja, CR belum pergi dari sana, dia saat ini masih tetap tersembunyi di dalam kegelapan. Hanya saja, Komandan Iblis ini tidak dapat menemukannya. Kematian Finn Soldier tidak akan cukup untuk menyebabkan barisan mereka masuk dalam keadaan hingar-bingar, tetapi malah memperkuat pertahanan mereka. CR segera mengetahui dari situasi ini, bahwa selain dari Finn Lord yang terletak tepat di tengah formasi, Grenfin ini juga terdiri dari 2 komandan Finn dari tingkat ke-6. Pada saat itu, yang satu berada di depan, dan yang satunya berada di belakang, lalu bertindak seperti kepala dan ekor dalam formasi, dan membuatnya jauh lebih sulit bagi CR untuk meluncurkan serangan kejutan lainnya. Komandan Finn benar-benar marah, dan bahkan tidak memberi perintah untuk mengumpulkan mayat Grenfin ini, atau bahkan memperhatikan sedikitpun kuda iblis mimpi buruk yang terluka parah. Di balik penampilannya yang ganas dan berapi-api, ini adalah pandangan kebencian, dan tanpa terputus meningkatkan fokus inderanya untuk menemukan jejak CR. Pada saat ini, jeritan ringan keluar dari barisan pertama Grenfin Cavalry. Finn Lord dan Finn Commander memiliki reaksi cepat, dan hampir berlari pada saat yang sama. Seperti yang diharapkan sebagai komandan tingkat ke-7, ketika dia tiba-tiba meletuskan auranya, ia muncul seperti bola darah berwarna merah darah, lalu melesat dari punggung kuda iblis mimpi buruk dan mengangkat pedangnya yang berat. Saat suaranya meletus seperti sambaran petir, pedangnya yang besar berwarna merah darah melambai-lambai di udara, dan kemudian pecah dengan cahaya berwarna darah yang mencolok, yang disertai bau amis. Serangan ini hanya mencakup area seluas 10 kali lipat, dan cukup untuk memecahkan batu gunung tanpa suara.
Cahaya berdarah menyelimuti sekitarnya, dan melarutkan bebatuan gunung seperti lava yang keluar kawah Gunung Merapi. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat Fin Lord ini, serangannya yang ganas ini sama sekali tidak efektif. Dan pada saat yang sama, di saat dia melangsarkan serangannya dengan kekuatan besar, suara teriakan terdengar dari belakangnya. Sang Fin Lord tiba-tiba berbalik, dan menatap bayangan yang perlahan-lahan menghilang di malam yang redup. Serangan para komandan Fin dari tingkat ke-6 itu mendarat di udara, dan kepala Fin Agung lainnya berguling dari punggung kuda iblis mim buruknya, yang matanya tampak sudah tak bernyawa. Ho, kali ini, Dewa Iblis benar-benar marah. Membiarkan raungan yang menusuk telinga dalam kemarahannya, dia segera meneriakkan mantra terus-menerus, dan menyebabkan cahaya berwarna merah darah meledak darinya, lalu berubah menjadi mantel tebal berwarna darah yang menyelimuti seluruh Grand Fin Cavalry. Kali ini, jika CR ingin meluncurkan serangan menyelinap lainnya, dia harus melalui pertahanannya terlebih dahulu. CR diam-diam menghela nafas dalam-diam. Dia benar-benar pantas disebut sebagai sosok yang berkekuatan besar dari tingkat ke-7, karena dia dapat membuat keputusan yang tepat dalam waktu sesingkat itu. Jika Fin Lord tidak menggunakan mantra pertahanan tipe area ini, dia masih akan memiliki banyak cara untuk menyerang kelompok ini secara diam-diam. Setelah melepaskan mantra pertahanan area yang efektif ini, Fin Lord memimpin Grand Fin Cavalry untuk mempercepat pendakian gunung. Para kuda iblis mimpi buruk segera bergegas dengan kekuatan penuh mereka, dan segera tiba di bagian belakang Desisate Hissing Cavern. CR tidak cemas karena tidak dapat meluncurkan lebih banyak serangan menyelinap, dan terus mengikuti kelompok mereka dengan tenang. Itu jelas belum waktunya untuk mengeluarkan semuanya. Kuda iblis mimpi buruk benar-benar bergerak dengan cepat, dan topografinya bahkan tidak bisa dianggap terjal. Dari kelihatannya, mereka semakin dekat dan lebih dekat ke lokasi Desolate Hissing Cavern. Di depan mereka, area besar semak-semak dan duri tiba-tiba muncul. Tingginya kurang lebih 1 meter, dan itu sangat tangguh. The Grand Iblis di depan tidak punya pilihan lain, selain menggunakan tombak mereka untuk membuka jalan bagi diri mereka sendiri, dan menyebabkan kecepatan mereka turun secara signifikan. Fin Lord yang duduk di tengah formasi mereka, saat ini memiliki kilatan merah di matanya, dan meneriakkan beberapa kata sebelum Komandan Fin dari tingkat ke-6 segera bertindak sesuai dengan perintahnya. Mengangkat tombak panjangnya ke atas, kemudian melepaskan api merah gelap, dan segera membakar kelompok semak-semak dan duri ini sekaligus. Pada akhirnya, lingkungan berduri ini dibakar, lalu gelombang energi muncul dari tengah-tengah formasi Grand Fin Cavalry, dan cahaya putih keperakan meletus darinya. Ruang itu tunduk pada kekuatan laser yang tangguh, yang menyebabkan kuda iblis mimpi buruk meringkuk dan melompat-lompat, dan tubuh mereka berkedip dengan kilatan merah. Tetapi karena mantra pertahanannya yang bertipe area, yang dilepaskan oleh Fin Lord, dan itu tidak dapat membuat mereka hancur berkeping-keping. Dewa Iblis berjalan di atas kuda iblis mimpi buruk dengan mendengus dingin, dan melangkah di atas tanah ketika cahaya merah gelap yang dipenuhi dengan kegelapan dan api, kemudian dengan cepat menekan cahaya keperakan yang menyebar di ruang itu. Namun, cahaya keperakan ini belum sepenuhnya menghantam secara efisien. Tapi setidaknya, itu dapat menghilangkan mantra pertahanan yang disiapkan sebelumnya oleh Dewa Iblis. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.